Oke, bro, 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 ini dia anjay, aku ada paketan lagi. Oke, dan ya ini deh sih paketannya, ini ada gede, agak gedean dikit ya. Dan di sini tuh aku tuh beli sebuah speaker, terus speaker dari Audac. Dan ya, daripada penasaran, lanjut kita unboxing dulu saja, let's go. Oke, ini dia bro si speakernya anjay, Audac. Jadi ini tuh speaker Audac dengan ukuran berapa ya, 4 inch kalau gak salah, itu dia Audac High Fidelity ya penyebutan teh. Dan ini dia ada spesifikasinya, ini Audac AX4080W4 woofer 100 watt 4 ohm ya, seperti ini kemasannya. Dan oke, kita lanjut keluarkan dulu saja si speakernya dari si kemasannya, let's go. Oke, ini dia bro ya, sudah kita keluarkan si loudspeakernya anjay. Tadi tuh kalau gue salah spesifikasinya tuh woofer ya bro, sepertinya ini lebih berkarakter ke bass-bass gitu ya anjay. Ini dia bro si speakernya, dan itu bentar-bentar, di sini agar ada sedikit penyok-penyok tipis tuh bro ya. Iya tuh bro, kelihatan itu sih. Kebetulan ini untuk frame membrannya ini terbuat dari bahan seperti kaleng itu ya bro, atau besi plat gitu ya, jadi gak patah, cuman penyok gitu ya bro. Dan itu untuk daun speakernya, untuk membrannya speaker, dan untuk di bagian sampingnya itu dari karet gitu ya bro, jadi ya bisa juga sih jadi karakter woofer. Dan kita lihat secara detail tuh, dia bisa teman-teman lihat untuk bagian samping-sampingnya itu pakai karet, dan untuk besi framenya itu terbuat dari kayak dari plat gitu ya, dari plat, besi plat gitu ya. Dan itu sedikit tuh kan bengkok-bengkok gitu cok. Ya maklum sajalah, dari pengiriman juga pastinya ini diulang alungnya bro. Jadi wajar saja kalau agak susah, agak rusak, agak pengok-pengok dikit tuh ya. Okay, not bad lah ya. Itu dia bagian dalamnya tuh, kelihatan itu bagian kabel apa tuh, kabel kumis kucingnya atau apa sih, itu yang menuju ke spool ya, ke dalam tuh kayak gitu. Dan itu bagian dampernya, bagian membran dalam tuh kayak gitu ya bro. Dan ini nanti kita tes juga ya bro. Jadi aku tes, ini aku paling aku tes pakai power 10 watt sih bro. Ini ukurannya untuk tebal magnetnya di sini berapa mili tuh? 10 atau 14 mili ya? Sebenarnya sih 14 mil ya. Ini di bagian belakangnya Audac AX4080W4 100 watt. Dan oke, sekarang ini kita lanjut tes dulu aja si speakernya, dan kita lihat hasilnya ya bro. Oke bro, bro, ini dia. Sekarang kita coba. Nah sekarang gue buat ngetesnya tuh pakai power ini nih, PAM 8610 ya, ini output 10 watt atau 15 ya, gue lupa. Nah jadi kita akan tes nge-handle ini si speaker Audac ya, 4080W4 100 watt 4 ohm ya guys, yo. Oke sekarang lanjut kita pasang dulu saja ya. Oke ini dia, sudah kita pasang ya bro, bro. Dan bentar kita lihat dulu, nah ini penyambungan kabelnya seperti ini ya, di powernya terusin ke speaker seperti biasa, positif positif sama negatif negatif ya, merah positif hitam negatif. Kita coba tes inputnya dulu, ini supply-nya 12 volt ya, aku pakai dari power supply PC aja. Kita coba, oh my god guys, wah kira nih power 10 watt. Wih, membrannya liar banget guys. Bentar kita kasih musik, kita pasang ke si bluetoothnya ini deh. Ups. Waduh, bluetooth track kita masih.
Oke, bro, ini dia setelah pengetesan, anjay, gila ini power 10 watt. Kekuatannya lumayan gede juga ya. Ini sampai ngangkat-ngangkat gitu ya, kayak gak ada beban gitu. Jadi ringan banget. Mantap nih power 10 watt ya, anjay. Pam 8 8 8 6 10 ya. Outputnya tuh 10 watt atau 15, guys, gue lupa pokoknya. Oke, next kita pasang dulu aja nih speaker. Kebetulan gue mau pasang di speaker GMC88D1 mungkin ya. Mungkin ada di bawah, cek saya di deskripsi video untuk pemasangannya. Dan next kita akan pengetesannya. Jadi si speaker ini tuh si speaker Audac AX4080W4 tuh. Next kita akan tes pakai power ini. Kita uji coba ya. Pakai power ini terus pakai power PAM 8403 8406 sama ini ya, mungkin jadi beberapa part video ya, jadi beberapa video. Pokoknya cek aja di bawah deskripsi video untuk semua videonya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai gue bikin, dan jadi intinya cek aja di bawah, guys, untuk uji cobanya. Uji coba pakai power ini PAM 8610 terus PAM berapa sih, lupa gue nomor. Nah kayak gini nih, kayak gini guys, PAM 8403 kalau gak salahnya, PAM 8403 sama pakai yang ini nih, PAM 8406. Nah 8406 ya, nanti kita cek, mungkin cek aja di deskripsi video ya di bawah. Dan untuk limo belanya ini, misalkan kalian pengen beli, cek aja di deskripsi video di bawah, cek saja. Oke, thanks watching, gue just subscribe guys, yuk.